Remake film horor fenomenal asal Thailand, Vimak, akan tayang pada tanggal 15 Agustus di bioskop Indonesia. Film berjudul Kang Mak from Vimak ini berkisah tentang Kang Makmur alias Kang Mak, seorang tentara yang baru pulang dari perang, yang tak menyadari bahwa Teh Sari istrinya telah menjadi hantu. Berbagai cara dilakukan oleh Pak Komandan dan teman-teman seperjuangan Kang Mak untuk memberitahu Kang Mak bahwa istri cantiknya itu adalah hantu. Film ini dibintangi oleh Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Tarsan, Aming, TJ, serta penampilan paling ditunggu penonton dari Andre Taulani sebagai dukun dan Cirayut yang tampaknya akan berperan sebagai turis. Film Kang Mak from Vimak coming soon.